supaya PKB ini menjadi mitra yang baik bagi pemerintahan. Kita ada bukan untuk berkompetisi dengan PGI, tidak. Kita ada bukan untuk berkompetisi dengan PGIP, tidak. Kita ada untuk berkolaborasi, bekerja sama. Dan tidak ada tubuh Kristus itu terpecah-pecah, semua menjadi satu. Yang membuat terpecah-pecah itu kan ideologi manusia, opini manusia, keinginan manusia. Ada satu hal yang tidak baik, kepentingan bidang orang. Itu sebabnya BKAG ini berdiri salah satu hal yang dimana rujukan daripada kasihnya Tuhan. Kalau kita kami bayangkan, ini BKAG ini anugerah dari Tuhan. Di mana BKAG ini semua orang-orang di dalamnya mempunyai pemikiran yang sama, pemahaman yang sama. Kami di DPP, kami tidak ada yang jawabnya saling menonjolkan. Tetapi bagaimana kami bisa menyelesaikan agenda Tuhan? Itu terpenting. Masalah nanti, masalah anugerah yang kami dapatkan itu nanti, ya kira. Yang penting kami bisa bekerja di bumi, menyelesaikan apa yang menjadi tugas kami di bumi. Itu sebabnya BKAG ini kalau berdiri di seluruh Indonesia, harapan kami, DPD yang ada di Riau ini, BKAG, mari bekerja sama. Terbuka dengan pemerintah, terbuka kepada unsur-unsur yang lain, terbuka dengan lembaga-lembaga yang lain. Kenapa? Gereja itu kan harus menjadi terang, membawa terang. Kita nggak butuh menggarami laut lagi, karena laut sudah jadi udah asin. Gereja itu nggak butuh lagi digarami. Gereja itu harus pergi menggarami. Itu sebabnya kenapa terjadi satu perselisihan banyak di dalam gereja? Kenapa? Karena ini menjadi garam di dalam gereja. Itu menjadi persoalannya. Kita bukan menjadi garam di dalam gereja, tapi kita menjadi garam di luar gereja. Yesus diturunkan Tuhan dari surga. Kenapa? Pekerjaannya ada di bumi, bukan di surga pekerjaannya. Di bumi ini pekerjaannya. Jadi itu sebabnya kalau kita mengerti sebagai gereja Tuhan, pekerjaan kita itu bukan di dalam gereja. Pekerjaan kita itu di luar gereja. Kita mengutus orang ke luar gereja supaya mereka menjadi garam, jadi terang. Sehingga apa? Gereja itu benar-benar menjadi apa? Menjadi pola, menjadi model, rule yang diikuti banyak orang. Itu sebabnya harapan kami DPP, kami berharap BKAG ini menjadi satu hal yang luar biasa untuk di Provinsi Riau. Dan kami percaya, dan saya percaya pengurus-pengurusnya pasti sudah diselektif karena memiliki pemahaman, pengertian yang sama, bekerja sama-sama. Biarpun ya sebagian menjadi anggota, sebagian sudah menjadi ketua seksi, ingat pekerjaan kita itu sama, itu hanya sebuah posisi. Biarkanlah Tuhan bekerja dan memberikan banyak hal. Harapan kami, bagaimana kita bisa bekerja bersama, itu yang penting. Saya akan lihat di dalam Filipi 2 ayat 1, di situ ada bagaimana berkolaborasi itu penting, kerjasama itu penting, supaya BKG ini bukan untuk mencari sesuatu, tetapi memberi sesuatu kepada provinsi ini. Saya akan baca sebentar satu ayat ini saja. Filipi 2. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Perhatikan di sini, di dalam satu persekutuan, di situ ada kita dapati kata nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan. Jadi saya harapkan BKAG ini, di dalamnya ini harus ada ini dulu. Ini dasar. Kenapa saya katakan dasar? Pada mulanya adalah firman. Sebelum ada bumi dan langit terbentuk oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, yang ada adalah firman. Apapun yang mau kita bangun, dasarnya adalah firman. Jangan keluar dari firman. Kalau kita membangun segala sesuatu keluar dari firman, itu akan bertahan. Tapi kalau kita membangun segala sesuatu, membangun satu persekutuan, membangun apapun namanya, dasarnya adalah firman. Kenapa? Kalau Tuhan tidak berfirman, tidak ada yang terjadi apa-apa. Karena berfirmanlah dia, terciptalah langit dan bumi, terbentuk semua menjadi ada. Jadi apapun yang mau kita kerjakan, apapun yang mau kita lakukan, apapun yang mau kita bentuk, wadah apapun, persekutuan apapun namanya, kita harus dasarnya adalah firman. Di dalam firman itu ada
di persekutuan Tuhan ada kasih mesra, ada belas kasihan. Jadi ketika terbentuknya DPD ini, BKAG ini di Riau, ingat dasarnya adalah firman. Jangan kita memperlihatkan kejagoan kita, kehebatan kita. Tidak lebih hebat Tuhan daripada manusia itu. Coba kalau manusia dikasih satu penyakit aja, langsung dia ketakutan, pingin berobat. Kenapa? Bukti itu karena dia takut mati. Itu sebabnya kalau kita membangun dasarnya adalah firman, semua akan menjadi baik. Semua akan mendukung. Kenapa? Di dalam dasar itulah Kristus ada di dalamnya. Kita melibatkan dia. Kita tidak mengabaikan dia, tapi kita melibatkan Kristus sebagai kepala gereja, pemilik BKAG itu. Itu sebabnya kalau kita meletakkan dasarnya ada Kristus, saya percaya BKAG di Riau ini akan menjadi berkat, akan menjadi terang. Semua lini, semua unsur, semua elemen pasti menyukai BKAG. Kenapa? Karena mereka melihat ada nature, ada sifat Kristus di dalamnya. Ada sesuatu hal yang benar-benar yang selama ini mereka tidak lihat itu. Itu sebabnya BKAG ini terbentuknya bukan untuk menjadi berkompetisi dengan yang lain, tapi membentuk satu kerjasama dengan lini-lini yang lain. Dan harapan saya, kalau dasar yang kita bangun ada kesatuan, ada kasih mesra, saya percaya BKAG DPD Riau ini pasti disukai banyak orang. Amin. Amin. Jadi tidak ada di sini namanya apa? Berkompetisi. Ingin nomor satu. Tetap nomor satu itu adalah Tuhan. Kita hanya pelaku. Kita hanya menjalankan apa yang menjadi kerinduannya. Terus sebabnya kalau apa yang terjadi, sesuatu apapun yang di dalam pikiran ini, gunakan dasarnya. Selesaikan dengan kasih. Betul? Kasih mesra. Belas kasihan, menghibur. Jika ada sesuatu perlu dihibur, hibur mereka. Jika ada sesuatu ingin dibantu, bantu mereka. Karena oleh karena itulah kami berharap BKAG DPD Riau akan berdiri berdasarkan kasih anugerah Tuhan. Jadi harapan saya sedikit saja saya sampaikan firman ini. Saya rasa semua sudah mengerti. Para hamba Tuhan duduk di sini berbagi kondisi gereja. Jadi kalau kami pikir-pikir BKAG nasional ini ada hampir 40 lebih sinodi ya yang bergabung. Dan harapan kami, sekalipun kita berbeda dari dogma yang berbeda, ada 335 dogma gereja sinodi terdapat di Kemenag. Ya, kalau tidak salah 335 dogma. Jadi kalau kita pikir-pikir yang mana yang benar ini? Betul? Ada gereja juga tidak memakai Natal. Ada gereja yang tidak memakai Natal. Yang terpenting di sini hanya satu, Tuhannya masih Yesus. Alkitabnya masih sama. Tafsiran boleh beda. Multi tafsir. Coba bayangkan, ada yang baptis seperti itu. Ada baptis Islam. Ada lagi baptis pakai bendera. Yang menjadi pertanyaan, yang mana yang benar? Yang benar itu tetap Tuhan. Kita ini sedang menuju dalam kebenaran. Jadi tidak ada di BKAG ini saling menghakimi. Kami benar gak ada. Kita dalam perjalanan. Masih ingat kurasa ketika Yesus diperhadapkan seorang perempuan yang berzina di dalam kitab Yohanes. Jadi bahwa perempuan ini bawa begitu banyak para imam-imam ahli Taurat. Ini perempuan baru berzina. Mereka bawa kepada Yesus, tujuan mereka tidak lain mencari celah dalam diri Yesus. Cuma ada gak fair di situ. Kalau perempuan itu kedapatan berzina, laki-lakinya mana?